Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral tentara Israel kabur ketakutan saat dengar azan dari masjid di Palestina. Viral video yang memperlihatkan seorang tentara Israel kabur ketakutan saat mendengar azan dari masjid di Ramallah, tepi barat, Palestina. Padahal, awalnya ia ingin melempar bom granat ke masjid tersebut. Dilansir unggahan viral akun Instagram @sahabatsurga, terlihat betapa kejamnya tentara Israel itu ingin melempar bom ke dalam masjid tersebut. Tapi sesaat sebelum melempar bom, azan berkumandang. Dia pun kaget dan kabur ketakutan mendengar kumandang azan itu. Terlihat tentara Israel tersebut tidak melanjutkan aksi jahatnya karena merasa ketakutan. Kirain cuma setan dari bangsa jin yang takut dengan azan. Ternyata siluman bebegik sawah dari golongan manusia juga takut. Eh, ini manusia bukan? Tulis keterangan unggahan viral tersebut. Warganet yang menyaksikan video viral tentara Israel ini pun memberi beragam komentar. Banyak di antara mereka yang berkomentar mendoakan balasannya. Di dunia mereka kejam sekali. Tapi di akhirat nanti para malaikat juga gantian memperlakukan dengan kejam kepada mereka. Semoga Palestina merdeka. Tulis pemilik akun @beni**** di kolom komentar. Ini mah lebih pentes disebut dajjal. Komentar @ardiansyah**** Lagi azan dilempari granat, mengkonek koe mati kuburanmu dilempari granat genti. Tegas @imamsifan**. Memangnya mereka bukan setan? Iyalah setan dari golongan manusia. Pungkas @syukurpambuka**. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.